Pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU Agustus mendatang, sejumlah nama Cawapres yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo mulai mencuat di permukaan. Dalam beberapa hasil survei, Jokowi memiliki elektabilitas tertinggi meski angkanya mengalami penurunan. Sejumlah parpol pun mulai mengajukan kadernya untuk maju menjadi Cawapres. Ketua Umum Depina Soksi Ali Wongso Sinaga menjelaskan pandangannya mengenai hal cawapres yang mendampingi Jokowi 5 tahun ke depan. Ali Wongso menilai rasionalitas pertimbangan Presiden Jokowi dalam menentukan cawapresnya sudah terukur dan dipikirkan matang-matang. Golkar solid ya, Soksi sebagai salah satu ormas pendiri Partai Golkar meyakini bahwa Golkar akan solid mendukung Pak Jokowi ya dalam pemilu 2019. Soksi sendiri sejak pemilu 2014 mendukung Jokowi menjadi presiden dan kembali mendukung penuh menghadapi pemilu 2019 untuk Presiden RI kedua kalinya. Dalam kaitan cawapres, Soksi percaya rasionalitas pertimbangan Jokowi sebagai capres memutuskan siapa cawapresnya nanti.